Nasib dan masa depan pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP perlu dipertimbangkan sebelum membenarkan sekali lagi pengeluaran khas. Perdana Menteri berkata ini kerana kebanyakan pencarum memiliki jumlah simpanan yang sangat kecil. Jika kerajaan membenarkan pengeluaran sekali lagi, ia akan memberikan kesan kepada masa depan pencarum itu sendiri. Justeru, tegas Datuk Seri Anwar, adalah lebih baik kerajaan mencari kaedah dan jalan lain yang lebih berkesan bagi membantu rakyat yang terjejas serta kehilangan sumber pendapatan akibat pandemik sebelum ini. Kalau tengok ada orang yang simpan KWSP itu, duit itu sedikit sekali. Jadi saya kena timbang tentang keperluan yang mendesak dan juga masa depan mereka. Terlalu kecil. Saya cek jumlah yang ada majoriti pencarum itu sangat kecil. Jadi saya bimbang tentang masa depan mereka. Jadi lebih baiklah kerajaan cari jalan untuk bantu mereka sementara. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Amanat Perdana Menteri bersama penjawat awam di Perlis. Semalam, Pertubuhan Aktivis Rakyat Malaysia Pro Rakyat meminta kerajaan supaya mempertimbang cadangan pengeluaran wang caruman KWSP sebanyak RM30,000 sebagai langkah penyelesaian jangka pendek supaya rakyat tidak terputus perbelanjaan wang tunai.